Oh my god, kita bakal kabur-kabur. Masuk mana nih guys? Saya nggak tahu guys. Kemana guys? Tolong. Oh my god, buntu. Sini. Yo, halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya di channel saya, Vicky Gamers. Dan ya, jadi di video kita kali ini saya tidak akan showcase texture pack lagi teman-teman ya. Jadi di video kita kali ini saya akan bermain di map. Mapnya itu isinya labirin teman-teman. Bayangkan labirin. Ya labirin itu kiriman dari ini teman-teman, dari version game teman-teman ya. Nah jadi si version game ini meminta gua untuk memainkan mapnya dia teman-teman. Jadi dia itu membuat map, jadi dia tuh isinya mapnya itu ya sebuah labirin gitu teman-teman. Saya sudah melihat videonya ya, jadi jadi seperti ini teman-teman. Dan yap, ini merupakan labirin teman-teman. Saya kurang tahu seberapa besar, namun saya sudah lihat di videonya. Akan tetapi di videonya tuh tidak dilihatkan untuk finishnya ya. Jadi kalau saya lihat itu agak panjang teman-teman untuk labirinnya nih ya. Dan siap. Jadi sebelum saya bermain, sebelum saya masuk ke labirin ini, saya akan membaca dulu untuk teks ini teman-teman. Dan siap. Selamat datang di labirin version game, dibuat oleh version game YouTube version game IG @arjeff_11 teman-teman. Download mapnya di channel version game. Bermain dengan adil, jangan curang. Oke, siap. Yang showcase jangan lupa kasih sumber ya. WKWK. Oke, siap. Ambil pedang buat pegangan. Ah, pegangan. Wih, buset, ada armor dong. Kita ambil semua aja teman-teman ya. Ambil semua aja. Ini ada makanan juga. Oh, sebentar, ini modenya adventure apa? Apa survival? Sebentar teman-teman, saya pakai armornya dulu. Oke, kita pasang dulu ya. Tapi tunggu, ini mode survival apa adventure? Saya lihat dulu ya di setting. Ini adventure apa survival teman-teman? Di sini permainan petualangan. Oh ya, berarti adventure ini teman-teman ya. Dan oke lah, kita bakal lanjut aja untuk masuk ke dalam labirin ini teman-teman. Oh, ini apa dah? Ini finishnya kah? Oke lah, kita bakal masuk dulu. Di sini ada 3 jalan teman-teman. Satu depan, satu kanan, satu ke kiri. Gunakan obor untuk menandakan jalan. Saya kemana nih ya? Sebentar, saya ini ada bacaan. Oh iya, setiap nanti Anda akan ulang di tempat awal. Oh, jadi kalau mati spawn ulang teman-teman. Waduh, kalau mati spawn ulang dong. Penuh laba-laba dan serigala, bunuh semuanya. Apa yang baru? Tambah jebakan map dah di update, fix bug. Oke. Apa ini? Start. Oh ya. Sepertinya saya akan jalan ke kanan aja teman-teman. Saya feelingnya di sebelah kanan ya. Dan ini teman-teman ada jebakan teman-teman ya. Jangan dilalui teman-teman. Jangan ya. Mungkin sebentar teman-teman. Kok buntu sini ya kan? Saya mendengarkan suara laba-laba teman-teman. Oke. Waduh, ada jebakan lagi dong. Ini sepertinya ada jalan teman-teman. Nah, ya betul. Itu merupakan jalan pintas teman-teman. Dan ini untuk jebakannya ya. Sebentar, ini saya ini jalan keluarnya di mana dah? Buset dah, ada laba-laba. Halo laba-laba. Halo. Bentar, tapi kok laba-labanya tidak. Bunuh saja teman-teman ya. Bunuh saja teman-teman. Saya tidak mau ada kejadian yang menyeramkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja terus. Ada 2 torch. Di sini jalan belok ke kiri. Ada ke kanan. Kemana deh? Coba ke sini dulu teman-teman. Ke sini. Waduh. Saya bingung teman-teman ya. Jalan keluarnya tuh di mana sudah ya kan?
sana kalau menurut saya sih, kalau ke sini balik lagi teman-teman ya. Menurut saya ini ke sini ya. Soalnya kalau ke sana tuh kalau dipikir secara logika itu pasti akan pulang lagi ke tempat awal teman-teman ya. Kita bakal ada jalan, ada dua jalan. Saya coba masuk ke sini teman-teman. Waduh, kok sempit sekali teman-teman. Wah, jangan-jangan buntu. Masih ada jalan. Masih ada jalan teman-teman. Sebentar. Kok jalannya sempit ya kan? Kok sempit? Wah, ada tuh teman-teman. Ada dua jalan ke kiri sama ke kanan. Oh iya, kanan buntu. Kita lanjut ke sini. Betul gak sih? Oke, kita lanjut aja. Weh. Wow. Selamat lanjut next part 2. Saya sudah lanjut ke apa namanya? Sudah ke part 2. Bunuh semua WKWK. Ini maksudnya suku bunuh gitu. Sebentar, kalau misalnya suku bunuh nanti serigalanya pada marah, teman-teman. Waduh. Sebentar teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Ini suku bunuh gitu. Tapi di sini suku bunuh teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya kalau dibunuh nanti mereka semua pada marah teman-teman, beneran. Dan oke teman-teman, jadi mohon maaf tadi ada kesalahan pada aplikasi perekamannya teman-teman. Dan yap, kita bakal lanjut aja teman-teman. Dan masalahnya nih kok disuruh bunuh semua teman-teman ya. Kalau dibunuh semua nanti takutnya para serigalanya nih marah ke saya teman-teman. Nanti saya diserang meninggal loh ya. Waduh, bagaimana nih kalau misalnya mati di sini teman-teman? Sepertinya saya akan mencari jalan dulu teman-teman. Mencari jalan dulu. Nah ini masalahnya kalau, aduh, bagaimana teman-teman ya? Apakah kita akan membunuh semua? Boleh lah ya, boleh ya. Ah, mereka marah semua dong. Mereka marah semua guys. Oh my god. Tolong jangan bunuh semua. Banyak kali segigarnya teman-teman, banyak kali. Oh my god. Sebentar kan saya fokus di video teman-teman. Oh my god, kita bakal kabur. Masuk mana nih guys? Saya nggak tahu guys. Kemana guys? Tolong. Oh my god, buntu. Sini. Ada segigala, tapi dia masih baik teman-teman. Aduh, kemana nih cuy? Oh my god. Oh, untung baik. Aduh. Kita harus kabur teman-teman. Oh my god. Oh, kaget saya. Mungkin untuk serigalanya yang marah hanya beberapa teman-teman ya. Tidak semua serigala bisa marah teman-teman. Nah ini apa maksud saya? Yang ada di dalam sini itu kita bunuh saja teman-teman. Nah, siap. Weh. Masih ada satu dong di belakang. Ini kemana nih? Oh, intinya kabur saja teman-teman ya, kabur saja tolong. Kalau apa dikeroyok saya mati guys. Woi buset, apaan ini guys? Jalannya buntu dong. Kalau saya jatuh, saya nggak bisa itu teman-teman, nggak bisa ngambil tanahnya ya. Soalnya ini mode petualangan atau adventure, bukan bertahan hidup. Tapi ini kemana terus guys? Apakah kita akan turun ke sana? Kita coba ya. Astaga, jatuh dong. Oh my god, saya noob banget. Saya terperangkap di sini teman-teman. Saya tidak bisa naik, tolong. Di sini bisa sih ada jalan, tapi saya tidak bisa naik teman-teman. Makan dulu. Dan oke teman-teman, tapi di sini kok nggak ada bekas maksudnya ada sisa-sisa tanah gitu. Ini kan kayak bekas ledakan teman-teman. Jadi kok nggak ada tanah-tanah gitu. Wah, saya dapat tanah guys, mantap. Akhirnya saya bisa selamat teman-teman. Di sini ada tanah satu dong. Ayo kita bakar naik sebentar. Sebentar teman-teman. Apakah sini ada tanah dong satu? Mantap. Kok nggak bisa? Oh iya deh.
Oh iya, ini kan mode adventure teman-teman, jadi tidak bisa menaruh teman-teman. Saya menemukan tanah di sini teman-teman. Saya menemukan tanah, tapi katanya nggak boleh curang teman-teman. Terus gimana mau naik ya kan? Mau naik gimana? Ini sudah nggak bisa teman-teman, udah nge-stuck di sini teman-teman. Waduh. Ini saya nemu tanah satu, tapi karena modenya adventure jadi tidak bisa menaruh blok teman-teman. Waduh. Gak bisa dong. Ya saya ubah dulu aja ke survival teman-teman ya. Ke survival tapi bukan kreatif gitu teman-teman ya. Nah sip. Nah ini kan sudah anggap aja ini itu labirin apa jalan keluarnya lah gitu teman-teman ya. Ini kayak sebuah lubang gitu teman-teman. Menurut saya mungkin kita harus parkour apa itu namanya loncat ke sana lalu keluar teman-teman. Tapi karena saya tadi noob, saya masih noob jadi jatuh teman-teman. Aduh. Tapi untungnya ada tanah satu di situ teman-teman. Ayo kita bakal lanjut. Ada apa sih di sini kok kayunya panjang banget? Dan di sini wow, luas banget teman-teman. Apakah ini labirin yang belum jadi atau masih dalam proses? Kita lihat dulu aja. Luas banget sudah teman-teman ya untuk apanya namanya? Apanya untuk ruangan pada dindingnya ini luas banget teman-teman. Wow, ini ada blok kayu teman-teman, kita bisa loncat ke sini. Wow, oh ya guys, kita bisa lihat untuk labirin dari atas ini teman-teman. Labirinnya besar banget teman-teman. Kalau menurut saya ini menurut saya ini teman-teman, bagi kalian yang nggak suka ribet, yang apa ya langsung selesai lah gitu, jangan main ini map teman-teman ya. Wow, luas banget teman-teman, bayangkan kalau tadi saya itu melalui jalur sebelah kanan teman-teman ya, saya milih sebelah kanan karena mengapa, biasanya kalau kanan itu baik teman-teman ya, bagus lah ya untuk apa, untuk anggapannya. Oke, kita parkur dulu teman-teman. Tadi saya lewat sini teman-teman ya. Saya tadi lewat jalur sebelah kanan. Dan yap, nah ini teman-teman. Biasanya kalau di jalur paling kanan itu kan luas teman-teman ya. Apa ya maksudnya? Agak panjang gitu untuk kuangannya. Kalau yang di tengah-tengah ini kan salbu teman-teman. Bulat ya. Nah ini. Kalau di ruangan tengah itu kan sampai kotak-kotak ya apa gitu. Jadi saya milih sebelah kanan karena di jalur kanan itu untuk ruangannya tuh luas kayak gini teman-teman ya. Wow, sudah pagi teman-teman. Dan saya berhasil menyelesaikan map ini teman-teman. Dan saya kurang tahu itu tadi yang saya jatuh tuh tempat finish atau bukan. Saya juga kurang tahu teman-teman. Untuk si kreatornya ya, si siapa itu? Dia tuh tidak bilang tempat finishnya tuh di mana. Mungkin menurut saya di tempat tadi teman-temannya yang lubang itu teman-teman. Mungkin itu tempat finishnya. Dan apa ini? Itu sana maksudnya. Ke sana maksudnya. Ada tanda lagi. Apa ini? Ini. Hah? Kembali ke awal. Oh iya betul. Ini kembali ke awal teman-teman ya. Dan oke, kita bakal lihat-lihat dulu. Itu di situ ada bangunan besar, guys. Apa itu? Besar banget bangunannya ya. Apa ini ya? Oke, kita bakal lihat apa ini, cuy. Kembali ke awal. Oh, jadi sana itu kembali ke awal, teman-teman ya. Oh, di sini ada tangga. Wow, di sini. Oh, ini kolam, teman-teman. Waduh, saya jatuh. Untung ada lubang di sini, teman-teman. Dan yap, jadi ini adalah kolam, teman-teman. Ini buat refreshing, mantap. Oh, ini kolam renang, teman-teman ya. Luas banget, teman-teman. Besar sekali ya. Dan tentunya ini kolam renangnya tuh dalam, teman-teman. Oke lah. Mungkin hanya segitu saja teman-teman untuk bermain di map labirin buatan Fairness Game ya. Dan oke teman-teman, mungkin hanya segitu saja untuk bermain di map labirinnya Faxon Game. Menurut saya untuk menurut map labirinnya ya, itu untuk mapnya itu teman-teman, menurut saya itu sudah bagus teman-teman. Dan tentunya sangat-sangat-sangat bikin pusing teman-teman. Tadi saya sangat rindu banget karena diserang sama para serigala teman-teman. Nah ini teman-teman,
Nah ini tadi saya tuh diserang sama para serigala teman-teman, dan saya tuh bingung. Jadi saya langsung masuk-masuk aja, dan entah-entah itu kemana, dan saya akhirnya nyemplung di sebuah lubang teman-teman. Mungkin itu sebuah tempat finish ya, saya juga kurang tahu teman-teman itu tempat finish atau bagaimana. Dan oke teman-teman, ini kita bakal jalan-jalan dulu teman-teman ya. Oh ya, jadi sambil jalan-jalan saya ingatkan lagi kepada kalian yang bagian belum subscribe channel saya, silakan kalian klik tombol subscribe pada channel ini teman-teman ya, dan jangan lupa untuk klik tombol like pada video ini teman-teman, dan jangan lupa untuk share video ini atau channel saya kepada teman-teman kalian ya, dan jangan lupa untuk komentar. Dan oke teman-teman, jadi tadi itu saya jatuh di lubang sini teman-teman, dan untungnya ada blok tanah ya, itu jatuh teman-teman, dan akhirnya saya bisa meletakkannya. Dan oke teman-teman, ini mungkin tempat finish, saya kurang tahu. Jatuh lagi dong. Jatuh lagi dong. Waduh, ini sudah tidak bisa keluar teman-teman ya, kecuali mode survival. Ini karena mode adventure jadi tidak bisa naik teman-teman ya. Tadi saya sempat ubah mode ke survival supaya bisa naik teman-teman. Kalau di dalam sini ngapain ya kan. Dan oke teman-teman, mungkin hanya segitu saja untuk bermain di map labirinnya version game. Dan oke, saya Vicky Gamers, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau saya noob teman-teman. Barusan saya tidak bisa lompat ke situ teman-teman ya. Maklumlah, masih noob, jarang main parkour teman-teman. Dan oke, saya Vicky Gamers, see you in the next video. Bye-bye guys. See you in the next video guys. Bye-bye. Bye-bye.